Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudah buka dan tengok video ni. Okay, so for today macam apa yang korang baca dari tajuk ataupun thumbnail. Hari ni kita tak buat video makan. Makan. Hari ni kita nak bagi kucing yang makan. Mukbang kucing. Kucing pula yang nak mukbang. Kucing. So, kita dah standbykan makanan kucing banyak. Hari ni kita nak bagi makan kucing kesayangan. Bakso. Ada juga yang ada beberapa orang. Maksudnya itulah yang saya sabar dulu. Disebabkan ada orang yang request, ada orang yang komen, akak tak ada kucing ke, cuba buat konten bagi makan kucing. Okey. So hari ni kita nak bagi makan kucing paksu. Banyak. Ya, sabar kucing paksu kan. Kucing paksu dengan Caca. Caca je seorang. Okey, tengok makanan. Ni bukan makanan kita tau. Bukan coklat tau. Ha, tengok. Bukan. Okey. Kucing dia tak sabar dah. Kucing dia tengah main-main. Tak sabar. Ini pun paling sekejap. Ini paling tak sabar. Yang tak sabar dah. Ini paling tak sabar. Sekejap. So sebelum kita nak teruskan video ni kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe kat lantai bawah. Okey, pada yang belum subscribe tu jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video ni tak upload. Malu. Jom kita letak eh. Jom kita tengok kalau kita letak makanan-makanan ni, kucing-kucing ni datang tak? Meong. 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 Mak dia datang. Ambil emak kan kata. Datang dorang, datang dorang. Datanglah. Tengok, makan dah lapar dah. Ini kita tak bagi nama lagi kat dia. Kita tak tahu nak bagi nama apa dekat dia ni. Kita punya rasa bagi nama Kak Ita. Kak Ita? Kenapa kau nak bagi nama macam aku? Sebab dia macam Kak Ita. Dia tak nak makan ke ni? Tak sedap kot makanan ni weh. Malu kot. Dia malu nak masuk. Dia dah kenyang lah tu. Dia lapar lagi. Dia dah kenyang lah tu sebab mak saya bagi makan dah tadi. Ni, ni nak makan tak? Makan. Taruh je. Makan. Kan? Dia lapar tak mungkin dia kenyang. Ni, dia ni makan. Tak kenyang. Sini, mak. Ini mak dia. Ini mak dia. Nak makan tak? Cuba tengok. Makan tak? Wah, sedap. Makan lapar tadi. Takut. Tak nak. Dia malu nak masuk kamera lah korang. Oi, kecil. Sekejap lagi lah ni. Sekejap lagi dia makan. Malu. Cium. Kita jatuhkan kecil. Hari ni kita buat mukbang kucing. So korang bolehlah komen nak bagi nama apa eh yang ni. Yang ini pun tak ada nama. Caca punya lah. Ini caca punya. Banyaknya. Itu bukan Caca punya. Itu Pak Su punya. Caca. Guting-guting. Saya paling sayang dengan kucing ni. Lagi guting. Dia tak ada guna sendiri. Inilah. Ni kucing Pak Su yang kembali. Dia kan dah makan tu. Yalah, dia lapar lah. Caca punya. Dia tak makan lah korang. Dia tak enak. Dia kenyang lah tu. Mak dia lah. Mak dia naik. Sini. Ya Allah, dia pergi kat situ pula tu. Kucing ni nakal lah. Macam Pak Su tak tahu duduk diam. Tengok dia, dia minta ngintai je. Pergilah naik atas sini. Malu. Kau jangan nak malu-malu. Aku hempuk kepala kau sekarang. Tengok, kau tak malu, kau lapar. Janganlah buat macam tu. Nana. Kau orang ada bela kucing tak dekat rumah? Ada tak? Apa nama kucing tu? Boleh bagi tahu nama? Boleh bagi tahu nama. Woi! Dia dah kenyang lah tu buat dah ada makan. Tengok ni lapar. Hari ni kita tak buat video makan-makan. Besok kita buat video makan-makan. Hari ni kita kucing. Tunjuk kucing kesayangan Pak Su. Alah. Kita ambil kaca punya. Ambil kaca punya siap. Itu kaca. Sekejap. Itu kaca punya.
Apa sini ni? Saya sayang kucing ni. Saya sayang yang ini. Kalau Caca saya tak berapa sayang. Oh ya, Mama buka masuk Mama. Dengar dulu. Sini dulu. Ayo, ayo dulu. Sini lah, cepatlah sini. Kita buat kontak. Ni cepat sini. Ha? Ah, baru nak makan. Janganlah kacau dia yang ni. Ada kita punya. Okey, mak anak dah makan ke? Yang ini anak, ini anak, ini pun anak, ini ibu. Wih, laparlah korang. Tadi malu. Kau dah kenyang ni. Ni dah banyak tadi makan. Ni semua tak ada nama. Tak ada. Jangan, dia tak nak dengan kau. Nanti dia nangis. Dia tak sayang Caca lah. Kita pun jap lagi nak keluar pun tak payah ajak dia. Kita tak nak. Tengok dia ada kutu ke tak ada korang. Tak nak makan ni. Mak mau makan. Tak nak makan. Tengok yang lain makan. Dah makan juga. Baru dia nak makan korang. Tadi malu tengoklah kuat makan. Caca ni dengan kucing pun nak jalan. Sini cepat. Baiklah, saya sayang Caca. Paling saya sayang Caca lah. Yang lain saya... Yang lain saya... Pak Su pun masuk juga. Ya. Aku dah tu. Pak Su nak cakap ke? Pak Su pun kena cakap. Tak nak, Pak Su sayang kucing. Tengok kucing yang baik. Cepatlah, cepatlah merajuk. Kau ni kenapa dengan kucing? Bukan kau nak jealous. Anita beli mix makanan kucing ni. Ni yang jenis macam ni korang. Semua kucing ada dengan kita. Dia boleh cakap-cakap gitu. Merajuk. Caca merajuk. Ui, lapar tiga-tiga kucing ni. Mukanya comel ni kalau makan. Sini cepat, baby. Sini, baby. Baby, sini. Sini. Nah, duduk mana? Sini. Oh, dah habis dah. Cepat bagi lagi. Bawa sini, bawa sini, bawa sini. Letak sini. Sini, sini. Ah, dah. Ah, sedap dia makan tu. Korang dengar eh. Bunyi kucing ni makan. Tak tahu nak bagi nama apa kat yang ni. Ni tengok Cacik letak pun ni tak makan. Ya Allah, kenapa ni dengki sangat dengan kucing? Ini kan tadi Caca dia letak semua tu yang dia makan semua. Dia tak sayang Caca lah tu. Ya Allah. Ni lah yang Caca bagi makan kat kucing. Kau dengan kucing kau nak jealous kenapa sini? Gemuklah dia, gemuklah dia. Caca pun gemuk. Tak ada. Yalah, Caca memang gemuk. Kucing ke? Dia warna hijau. Warna hijau pula. Warna hitam. Oh, dah kenyang. Okey, seorang dah turun. Dah menyerah mukbang. Tinggal berdua yang bersaing. Orang pun makanlah kucing. Mama tu cakap dengan kita pun. Nak apa? Orang nak bagi makan kucing atau cakap dengan kau pula? Okey, korang sampai nampaknya bangun. Kucing-kucing dah kenyang. Saya kucing. Mak dia lapar betul. Mak dia. Ha, perut dah buncit, kau nak belah macam itu je. Betul nak baring.
Lari. Ma. Nah, kita. Ma. Tak nak, tak nak, dia tak nak, dia tak ada yang tu. Kucing jangan ngang-ngang ada. Tapi dia. Dah kenyang dah. Ma, tengok yang depan ni dah kenyang. Tak nak dah. Kenyang dah. Kita kenyang. Bagi kenyang dia. Kenyang dah ke tak nak yang macam ni? Nak warna yang macam tu ke? Eh, jangan pecik-pecik. Ha. Mak ni semua bantai. So, adik-adik boleh komen. Kita ke, nak komen, nak letak nama kucing kesayangan Pak Su ni apa nama? Caca. Ah, maksudnya kucing kesayangan Caca. Eh, bukan Pak Su. Sama-sama. Oh, nampaknya yang kecil ni dia suka yang ini. Dia suka yang warna tu, warna biru. Biru. Ha, dia suka yang warna biru. Dah aneh warna biru. Warna biru ni ada apa? Chicken flavor. Oh. Ada ayam. Oh, yang kecil tu dia suka warna biru ni. Mak dia tak kisah. Mak dia semua berantai. So korang nak letak nama apa yang sesuai untuk dua ekor ni? Dua ekor ni tak ada nama lagi ni. Comel lah tengok macam mana. Dah kenyang satunya. Kenyang satunya. Kau tahu tak? Tu, tu makan. Hoi. Tepis-tepis. Sedap? Okey korang. So, kita rasa dia dah kenyang lah makan kenyang ni. Tinggal berapa, Man? Tinggal berapa ni? Tinggal 5 sikit lah. Oh, kita bagi banyak ni. Banyak eh? Banyak. Tinggal sikit ni untuk kucing angkat. Tu pula. Tinggal. Belakang ada lagi. Sedap. Hei! Zim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Kita dah bagi kucing-kucing kesayangan Pak Su ni makan. Pak Su pun senang hati. Pak Su ni memang dia jenis yang suka dengan haiwan-haiwan macam kucing. Dia memang tak suka. Tak macam Caca. Caca pun suka juga kan? Betul? Okey korang, so kita pun dah sampai dekat penghujung rancangan. Makanan kucing ni tinggal ni je. Banyak lagi tu. Banyak lagi juga. Boleh lah. Okay. So kepada korang yang tengok video YouTube Cerita Sampai Habis, terima kasih. Kepada anda like, komen, share, subscribe YouTube Cerita. Semoga korang semua diberikan rezeki, dimudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.